Assalamualaikum. Allahu akbar. Terima kasih banyak ya sudah datang. Pagi. Baik, kita nak mulakan terlebih dahulu tentang sambutan ulang tahun IPB dah masuk 25 tahun. Sejarah penubuhan serta perkembangan IPB. Kita boleh kongsikan lebih lanjut. Okey, terima kasih. Ya. Yeah. Semoga pagi Jumaat yang akan memberi keberkatan bagi kita. Amin. Syaril dah ni cantik hari ni. Garang yang merah. IPB ni adalah anak mawid Majlis Agama Islam Baitul Persekutuan. Mungkin tak ramai orang tahu IPB Institute Professional Baitul Mal. Dia telah lahir pada 23 April 1992. Last month. Tahun ini adalah tahun ke-25. Dan dia dibangunkan oleh ditubuhkan oleh MAWIB. Pada awalnya Majlis Agama Islam dan Yayasan Wilayah Persekutuan. 1992 untuk melahirkan anak-anak asnaf yang profesional. Sebab itulah di awal penubuhannya 1992 itu kursus yang ditawarkan ialah The Institute of Chartered Secretaries and Administrators ICSA. Pengambilan pertamanya 40 orang. Dan pada 1994 diperkenalkan kursus LCCI, London Chambers of Commerce and Industry International Qualification LCCI. Pengambilannya 35 orang. Dan bermula daripada situ hinggalah ke hari ini IPB telah melahirkan hampir 10,000 orang. Kebanyakannya adalah anak-anak asnaf di wilayah persekutuan dan juga di seluruh Malaysia. Tapi masyarakat mungkin kurang tahu sebab sebelum ni IPB ni dia malu-malu sikit. Sekarang bila hari ini sudah ada di Selamat Pagi Malaysia, masyarakat akan tahulah. Ya. Sebahagian daripada apa yang apa ni perbelanjaan IPB inilah adalah hasil daripada pembayaran zakat oleh para pembayar zakat. So orang ini berkait-kait cakap zakat dan ini hasilnya salah satu daripada dunia. Dan tahun ini 25 tahun maknanya jubli perak. Yes. Pastinya ada banyak perancangan sebab sekarang ni IPB pun nak ke depan, nak bagi tahu pada orang tentang kewujudan IPB itu sendiri. Jadi ada tidak perancangan untuk bersama-sama dengan rakyat ataupun masyarakat? Okey, sudah tentulah bila sesuatu yang kita buat dan IPB ini adalah pemain industri pendidikan di Malaysia. Dan seperti mana kita semua tahu, Malaysia telah mengumumkan untuk jadi hub industri pendidikan internasional kan. Jadi IPB telah sama-sama menempatkan diri dalam sektor ini. Dan selain daripada sambutan yang saya akan cerita dulu tentang kursus yang kami tawarkan, kursus yang tengah panas sekarang ini ialah diploma pengurusan haji dan umrah. Diploma pengurusan haji dan umrah ini setahu saya kalau di Malaysia confirm hanya IPB saja yang tawarkan. Saya pun tak pernah dengar lagi. Ada, hanya IPB saja. Hanya IPB saja yang sebab kita tengok industri pelancongan, haji umrah ni bukan kecil. Cuma orang tak masuk. Sekarang IPB dah tawarkan. InsyaAllah September nanti first cohort yang akan bergraduasi lah. Okey. Kemudian kita ada tawarkan lagi diploma pengurusan zakat dan wakaf. Tadi slot pagi tadi tentang zakat kan, PPZ kan, dia ada kaitan itu. Kemudian kita tawarkan juga diploma pengurusan industri halal. Dan ini pun mempunyai market yang sangat besar kan. Betul. Kita cuba meneroka sebab kita nak ambil juga matlamat asal penubuhan itu untuk melahirkan kumpulan profesional pertengahan yang boleh mengisi industri. Dan kalau anda pernah ingat sebelum ni pernah jadi tetamu kita yang mutawif kecil tu, pernah tak? Mereka ambil kursus daripada IPB. Dan selepas ini sesiapa yang akan menganjurkan mengendalikan umrah ni mesti ada sijil yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan, Jauhar dan pengursusnya adalah IPB. Okey, apa ni Hani tanya tadi kan, apa perancangan sebenarnya sambutan ini? Kita pada 20 hari bulan yang lalu kita sudah buat MOU dengan Masjid Imam Asy-Syafi'i di Pandan juga, di Kampung Pandan. Kampus IPB ini adalah di Kampung Pandan. Dan cawangan kampus cawangan adalah di Persiaran Timur, Jalan Persiaran Timur Petaling Jaya. Kita ada dua kampus. Kita buat MOU dengan Masjid Asy-Syafi'i sebab kita lihat IPB ini
anak mawib dan masjid pun di bawah mawib juga. Kita nak guna kepakaran yang ada di IPB. Kita ada pensyarah pengurusan, pensyarah kewangan, pensyarah IT dan sebagainya. Untuk kita cuba melatih petugas-petugas di masjid, khususnya di wilayah persekutuan melalui Masjid Syafi'i. Dan facilities yang ada di masjid itu akan kita gunakan. Itu pada 20 hari bulan itulah. Kemudian pada esok 6 hari bulan, kita ada convention bersama Jauhar. Jauhar ini Jabatan Wakaf Haji, Zakat dan Haji, yang ada kaitan dengan kursus diploma pengurusan haji umrah ini. Kita buat convention di Madrid. Dan convention ini sempena Majlis Convocation ke-11 IPB pada 7 hari bulan. Kemudian pada 6 hingga 31 Jun, kita bersama dengan Matic, Pusat Pelancongan Malaysia, dan S2S Photographers untuk buat pameran foto showcase berkenaan dengan dia punya tajuknya Al Jamal the Al Jamal, dia punya sebutannya menarik. Al Jamal the Beauty of Islam in Malaysia. Mana kita nak tunjukkan keindahan Islam, keindahan kehidupan Islam di Malaysia melalui fotografi. Selama 3 minggu kita buat pameran di Matik itu. Nanti apa ni, Syaril dengan Ani mesti pergi tengok. Sebab ini tak pernah orang buat lah. Kita buat. Jadi melalui itu kita lihat IPB ada sumbangan yang bukan saja untuk didik anak masa, tetapi juga untuk mempromosikan Malaysia, cara hidup Islam di Malaysia kepada masyarakat dunia. Okey, baik. Alang-alang tadi tuan dah sebut mengenai convocation ke-11 yang akan berlangsung. Jadi Tuan Amsari, kalau boleh perjelaskan lebih lanjut. Okey, terima kasih khususnya pada RTM dan juga SPM lah untuk bagi kita punya slot hari ini. Okey, untuk majlis convocation IPB, insyaAllah pada tahun ini kita ada majlis convocation yang ke-11 yang akan berlangsung sebenarnya lusa lah sebenarnya. Dua tiga hari lagi. 7 hari bulan di Matrik. Dan majlis convocation ni kita akan meraikan lebih kurang 270 orang graduan dan juga yang merangkumi program. Kita ada selain daripada yang tuan sebut tadi, sebenarnya kita ada program profesional dan juga program usahasama UiTM. So disebabkan yang cohort program IPB belum lagi bergraduasi, so kita hanya meraihkan program daripada usahasama UiTM. Yang mana usahasama UiTM kita ada daripada diploma business studies, diploma accountant, science computer, dan juga daripada profesional macam LCCI dan sebagainya. So pada hari tersebut insyaAllah majlis convocation ini akan dirasmikan ataupun akan disempurnakan oleh yang berhormat Major General Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Bahrum lah, dari Menteri di Jabatan Perdana Menteri, insyaAllah pada hari tersebut. Okey, dan apa mungkin keistimewaan majlis convocation IPB pada kali ini? Okey, macam yang tuan bagi tahu, tahun ini sambutan ke 25 tahun sebenarnya, Jubli Perak. So memang mesti ada keistimewaan. Yang pertama dari segi sebenarnya disebabkan kita nak raikan graduan, so kita mulakan dengan beberapa hadiah yang menarik lah untuk graduan. Kita ada hadiah yang macam beg dan sebagainya. Kemudian tempat pun sebenarnya di Matrik tu agak besar, dan juga sebenarnya pada tahun ini biasa pada majlis convocation dia ada pesta convocation. Tapi disebabkan kita sebelum ni IPB tak pernah ada pesta convocation, tapi pada tahun ini kita mulakan dengan program yang tuan sebut tadi itu convention, ataupun kita namakan Carnival Muamalat. Sebab dalam convention tu sebenarnya nama dia ialah Convention Muamalat Nasional 2017, ataupun dia panggil komunal. So dalam tu dia ada pembentangan kertas kerja, dia ada booth-booth pameran macam daripada Jauhar, Yadim, Yapim, semuanya kebanyakan daripada agensi daripada UIB Menteri lah sebenarnya. So itu antara keistimewaan dia lah pada tahun ni. So saya kira selain daripada pesta tu, kita gantikan dengan pesta convocation tu dalam bentuk yang lebih ilmiah lah, dalam bentuk convention dan carnival muamalat tu sendiri. Tuan Segera sendiri melihat kepada convention ke-11, maksudnya dah ramai juga graduan-graduan yang dilahirkan oleh IPB. Bagaimana melihat
kejayaan-kejayaan pelajar daripada IPB menempatkan diri selepas itu? Okey, setakat ini IPB telah melahirkan hampir 10,000 orang. 10,000. Ya, golongan pertengahan ya. Dan kita lihat setakat ini macam kursus-kursus internasional ni, LCCI, LCCA tu, kita punya student dapat international award. Oh, dan country award. Maknanya hasil didikan IPB ini bukan calang-calang walaupun dia hanyalah IPB yang orang tak tahu tapi kita hebat. Kemudian macam UiTM contohnya kelas apa itu bersekutu. Kita pernah dapat 7 tahun berturut-turut kolej terbaik. Kerana sambutan masyarakat kepada IPB. Dan dari segi masa hadapan terutama kursus-kursus yang kita panggil homegrown ini, haji, umrah, zakat, wakaf, industri halal, future-nya sangat baik. Industri halal di dunia, di Malaysia sendiri pun billion and trillion. Dan inilah yang kita kata kita akan menyokong industri pelancongan dalam haji, umrah, akan menyokong industri halal melalui diploma itu. Peluang masa hadapan untuk anak-anak ini, terutama anak-anak asnah adalah cerah. Dan dasar MAWIB dan IPB sendiri, kita cuba mengeluarkan anak-anak asnaf itu daripada lingkungan bagaimana mereka dilahirkan. Hanyalah melalui pendidikan yang seperti ini, mereka akan keluar daripada lingkungan kemiskinan. Maksudnya kriteria untuk masuk, adakah dibantu peruntukannya, perbelanjaan ketika di IPB? Ya, di awal penubuhan IPB ini, anak-anak yang masuk, anak-anak asnaf, dia macam fully sponsored. Cuma, okey, apabila ekonomi dunia sudah agak terumbang-ambing sikit, hari ini kita cuma bagi pocket money ya, anak-anak asnaf. Di samping yuran yang kita bagi potongan. Maksudnya itulah balik kepada penubuhan awal itu, tujuannya ialah untuk mengeluarkan anak-anak asnaf. Tetapi hingga kini kita dengan 3,500 orang student itu bukan semua anak asnaf. Anak orang berada pun berada di IPB. Melihat kos yang hebat itu. Betul-betul. Dan saya rasa cabaran yang dilalui sebagai seorang sepak cik Amzari juga seorang pensyarah. Jadi melalui cabaran juga sebagai seorang pendidik dan melihat kejayaan. Ni dah ada 10,000 yang lahir di IPB ni. Macam mana rasa dia? Sebenarnya dari segi cabaran tu, kalau nak cerita cabaran, sebenarnya sebagai pensyarah banyaklah cabaran dia. Terutamanya kita tengok dari segi generasi pelajar sekarang ni. Generasi pelajar sekarang yang dah dikira generasi Y dan sebagainya, yang lebih kepada IT. Maksudnya golongan pensyarah sebenarnya dia kena bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Supaya kita tidak ketinggalan dari sudut nak bagi education tu, pendidikan. Sebab kalau pelajar, mungkin dia dah pergi kepada media sosial dan sebagainya. So, pensyarah sebenarnya kena bergerak seiring ke arah itu. Dan of course, sudah tentu bila melihat kejayaan dia orang, kita akan rasa bangga dan rasa sangat gembira lah. Sebab tu untuk majlis convocation ni, memang kita nak raikan pelajar dan kita nak lihat sendiri pelajar ni ataupun graduan ni dia naik ke pentas menggenggam segulung ijazah sebenarnya. Itu rasa puas hati dia tu. Sangat berpuas hati lah sebenarnya. Ya, alhamdulillah, suka. Sebab saya kenal je ramai yang graduate daripada IPB yang jadi memegang jawatan yang masa besar juga. Di Petronas ada, di bank-bank pun ada. Semua lingkungan kawan-kawan juga. Dan tanya juga lah kepada yang akan bergraduasi pada 7 hari bulan nanti. Mungkin akhir kata daripada Tuan Sekretaris. Okey, kita punya perjalanan jauh kita, kita dah rangka. Kita akan kembali kepada profesional itu dan kita akan tawarkan sijil profesional. Di antaranya ialah kepada penguatkuasa agama di Malaysia. Sebab hari ini bila orang cakap Akta 355, orang lihat penguatkuasa agama. Dan kita akan train mereka untuk dapat sijil profesional. Dan kita juga akan fokus kepada untuk memperkasakan takbir urus masjid dan kewangan. Itu melalui sijil profesional pengurusan masjid, pengurusan kewangan. Itu fokus kita. Sebab kita lihat sektor ini perlukan pendedahan, perlukan penambahbaikan, tapi sehingga kini tak ada orang yang mengambil perhatian. Oleh itu, IPB telah memberi fokus untuk memasuki sektor demikian. Sebab sektor yang berkaitan dengan Islam ni kadang-kadang orang lihat dia tidak profesional. Dan kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan
di IPT lain, rakan-rakan di JAKIM, Jawhar dan sebagainya untuk memprofesionalkan. Sebab itu adalah aset kita di negara kita ini, yang mana artikel 3 perlembagaan menyebut Islam adalah agama persekutuan. Yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama. Yang Tuan Agong itu adalah pengerusi, adalah ketua agama bagi wilayah-wilayah persekutuan. Jadi kita akan concentrate ke arah itulah untuk masa hadapan. InsyaAllah. Insya Allah. Insya Allah. Kita doakan terbaik untuk IPB. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih. Terima kasih banyak.